Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang, salam perpaduan Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan serata Asia. Okey, kali ni saya nak buat video pendek sikit lah . Tidak berkenaan dengan battle online di mana kita akan memaparkan evolusi Pokemon kita. Okey, di mana baru-baru ini saya dapat Pokemon baru. Third week, pertama kali saya dapat Pokemon ni. Dan dah pun saya claim di bahagian task, okay. Di mana saya dah pun melengkapkan 170 Pokemon-Pokemon baru. Dan saya dah pun claim sebanyak 400 Pokecoin. Dan saya perlu lagi mendapatkan sebanyak 10 Pokemon baru untuk mendapatkan 800 Pokecoin. Okey, kita tinggalkan bab ni dan kita cuba lihat apakah evolusi yang seterusnya berkenaan dengan third week. Okey, di mana third week kita lihatkan dekat sini. Di mana third week? Dah terlepas ke? Third week di mana evolusi keduanya menjadi Growtel. Dan kita ingin tahu evolusi ketiganya. Okey, ini merupakan third week bagi Asas. Dan di sini kita boleh lihat dia ada Resolief. Dan bagi evolusi yang kedua akan menjadi Growtel. Dan kita pun tak tahu apakah special yang akan berubah, adakah berubah ataupun masih lagi memiliki special untuk menentang Pokemon type air. Dan bagi evolusi yang ketiga akan menjadi Torreira. Torreira, di mana final evolution ni adalah Torreira. Dan kita akan ketahui sebentar saja lagi. Dan di mana bagi evolusi yang pertama dia memerlukan 400 candy. Dan bagi evolusi yang seterusnya memerlukan 800 candy, di mana saya pun dah pun mengumpul sebanyak 5420 candy dan memadai untuk kita terus melakukan evolusi untuk third week. Okey, di sini saya nak menyarankan kepada semua, kumpullah candy sebanyak yang mungkin untuk memudahkan sistem evolusi bagi Pokemon-Pokemon baru. Dan kumpullah juga Pokecoin untuk anda memudahkan membuat pembelian di shop. Dan anda boleh terus membeli di Pokepack untuk mendapatkan 5 Pokemon yang terbaru. Okey, mungkin anda akan dapat Pokemon yang sama. Sekiranya kalau anda terasa tak perlu, teruskan pelab untuk ditukarkan kepada candy. Sekiranya kalau anda belum lagi memiliki Pokemon tersebut, terus membuat evolusi untuk anda claim di bahagian task. Okey, boleh lihatkan di bagi achievement di situ, collect this team Pokemon. Okey, untuk anda dapatkan Pokecoin yang mungkin membantu anda bagi membuat pembelian di Pokepack. Dan kita terus Evo. Kita punya third week, apakah yang akan berlaku? Buat masa ini belum ada apa-apa special pada third week. Sekiranya kalau memiliki special, kita akan simpan. Sekiranya kalau tidak memiliki special, saya akan terus send to lab. Okey, jangan persoalkan kerana menyesal ataupun tidak, kerana saya memerlukan Pokemon-Pokemon yang ada special attack. Okey, kita terus membuat evolusi. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan 400 Poke Candy. Yes. Okey, sekarang ni dah pun berubah menjadi Growtel dan masih lagi tidak memiliki apa-apa special dan CP-nya 772 dan berkemungkinan bagi evolusi yang ketiga CP-nya membawa ke 1122 mungkin. Dan seterusnya menggunakan 800 candy, kita terus membuat loop evolusi yang seterusnya.
adakah memiliki special ataupun tidak. Sekiranya kalau tidak memiliki special, saya akan terus send to lab. Sekiranya kalau ada special, kita akan simpan dan kita akan lihatkan di Pokédex adakah Torreira memiliki special yang lain ataupun tidak. Jom kita terus ke evolusi yang seterusnya. Itu dia saudara, di mana Torreira memiliki special attack menentang Pokemon type air dan CP-nya adalah 1172, di mana bagi maksimum untuk Torreira maksimum CP 1181. Okey, dan di sini juga dia bersamaan dengan super rare yang telah pun saya miliki dan memadai jugalah ya, di mana saya juga memiliki antara Pokemon yang sama CP-nya Meganium dan di sini saya ada dua Pokemon type tumbuhan yang memiliki CP yang sama dan juga special attack menentang Pokemon air yang sama. Okey, dan kita lihat di Pokédex apakah yang adakah Torreira memiliki special attack yang lain. Kita sama-sama lihat. Okey, di mana Grotel memiliki dua special attack iaitu menentang Pokemon air dan juga menentang Pokemon type electric. Dan bagi evolusi yang seterusnya menjadi Torreira, ianya juga memiliki dua special attack menentang Pokemon air dan juga menentang Pokemon type electric. Mungkin ramai yang tak tahu apakah Pokemon type electric. Anda boleh lihatkan di tanda-tanda yang terdapat di setiap Pokemon. Okey, seperti Pokemon ini seperti Pokemon apa lagi yang kita boleh katakan type electric. Okay, seperti Jolteon yang di dalam type-type electric, Magnezone juga adalah Pokemon type electric. Dan ternyata Pokemon type electric tak banyak di dalam Pokédex. Ini itu saja yang kita dapat kongsikan. Okay, apabila kita dah memiliki special attack, kita simpan. Okey, di antara Pokemon-Pokemon yang ada special attack kecuali Dragonite. Okey, Dragonite yang maksimum CP-nya 1331. Dan okey, sampai di sini sahaja video berkenaan dengan evolusi Grotel. Dan sekiranya kalau anda rasa video ini membantu, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe bagi kita sama-sama berkongsikan pendapat dan juga bertanyakan soalan. Dan kemungkinan kita akan cuba memuat naik di antara video-video yang terbaru. Sekiranya kalau ada soalan-soalan yang anda ingin ajukan, boleh teruskan di ruangan komen di channel Bunda Network. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri semua dan salam mak, salam sayang, salam perpaduan. Bye-bye.